biasa aja kan? Iya. Mulai. Hai. Kenalin. Kenalin. Ini Cici dari Kebat Mara Asri. Hai. Perkenalkan Miss Juju. Salam kenal buat sobat Globi. Miss Juju di Global Art sebagai admin udah hampir 1 tahun. Sini sebagai admin 3 tahun lebih gitu deh. Kita mau ngapain nih, Miss? Kali ini Miss Juju akan dikasih beberapa soal. Miss Juju nanti dikasih pertanyaan, terus jawab yang benar karena akan disandingkan dengan Miss Juju. Gimana nih perasaannya? Biasa aja. Juju. Iya. Yeah. Lemah dia. Lemah. Takut saya. Kira-kira siapa yang menang, Miss Juju? Miss Juju atau Miss Suci? Semua udah tahu lah jawabannya kan. Sebenarnya lah. Miss Juju lah. Kita lihat aja nanti. Miss Suci, walaupun kita rumahnya dekat, tapi kita hari ini jadi lawan ya. Agak. Miss Juju, kamu itu junior saya. Jadi kamu pasti kalah dengan saya. Jangan macam-macam ya. Bye. Oke, langsung kita mulai ya, Miss ya. Jangan susah-susah ya, Miss. Iya. Pertanyaan pertama, seputar matematika. Berapakah nilai dari 5 faktorial? 5 faktorial? Iya. Faktor 5. 5 faktor. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 dong berarti kan. 25. 120. Iya, 120. Tapi itu berarti hoki loh, Miss. 5 kali 5, maksudnya 5 dikali 5 dikali 5. 25, 25. Aduh, buat polo aja sih, baru pembukaan. Saya lulusan Penjaskes nih. Apa rumus volume bangun ruang kubus? Skip nih sampai. Taunya kalau persegi persegi panjang. Tapi itu soalan SD aja, Bi. Panjang kali lebar kali tinggi kali luas. Panjang kali lebar kali tinggi. Peristiwa perubahan benda dari padat menjadi gas disebut sublim, jublim, menyublim, kentut, menguap. Nama mata uang Inggris? Dolar. Enggak, pound sterling. Dolar. Pound sterling. Oh, Inggris ya, Miss, bukan Amerika. Bukan. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal? Tanggal 2 ya? 2 Mei. Oke, benar. Klunya mana ada klunya? Tanggal 1 Juli. Tanda nomor kendaraan bermotor kota Aceh. L. 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 Aku gak pernah ke Aceh. Yang mana ya? Bang Ugi. Ada yang membawa aku ke Aceh. Bang Ugi bawa ke Aceh. F. Bel. BL, BL, belubang. Ya, belubang. Suhu titik didih air. Titik didih. Aduh, aku ini fisika ya. 180. Itu udah menggelegak-gelegak. Udah seret. Iya, udah menggelegak-gelegak itu ya kan. Iya, cukup 100, Miss. Udah masak itu airnya, Miss. Udah. 38. Pangandaran adalah nama pantai di Pulau Bali. Benar atau salah? Salah. Jawaban salah. Benar. Hah? Jawabannya benar. Jimbaran bukan? Tidak. Benar. Kasih tahu lah. Kayaknya salah. Pangandaran memang di Pulau Bali. Dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut disebut dataran 300 meter. Di atas kayaknya dataran tinggi. Dataran tinggi.
Benar. Kalau di atas kan berarti tinggi, kalau di bawah berarti rendah. Udah. Next. Film Frozen 2 dirilis pada tahun Letihan. Frozen 2 2000 A whole new world. Itu buka? Oh bukan deh. Oh, let it go. Itu Frozen 1 ya. Sebelum COVID. Kita kalau gak salah nonton sama ya? Nonton bareng, 2019. Untung bukan ditanya siapa yang nyipta ini kan. 2019. Belle merupakan salah satu karakter di film Belle ya. Si Disney lah. Disney. Nyerah, oh film ini ya, kan? Bukan Cinderella, ketukar dong. Ketukar dong. Nyerah. Belle bukan Cinderella ya. Oh itu yang ada lagunya. Belle yang dia sama yang busuk itu kan bukan? Ya aku tahu kalau itu Beauty and the Beast. Ayo, benar. Mungkin kan Bang Putih Bang Merah. Enggak juga sih. Itu bukan Disney itu. Punjabi. And the Entertainment. Udah siap punya. Cobanya Beauty and the Beast. Berapa season sinetron Cinta Fitri? Yuk Tuhan. Waduh. Enggak terhitung. Terhitung. Season 5. Jadi berapa? 7. Lebih banyak rupanya. Enggak ngikutin kali. Soalnya kan dulu aku masih anak-anak. Yang punya cinta di hati. Mana itu Cinta Fitri? Iya lu. Itu kan cinta kita jadi saksinya. Cinta Fitri kayaknya itu banyak loh Miss. 7 ya? 9? 11 ya? Kayaknya dia tuh 7 kayaknya. 7 ya? 7 Bisa sih? Sambung ya? Oh sambung. Sambung ya? Kau datang dan pergi. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Kau datang dan pergi, sesuka hati. Dan pergi sesuka hatimu. Dan kan gitu dah. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima. Tadi gitar nggak itu deh? Oh tadi. Oh udah, kan jadi lupa. Oh bagi, oh kau datang dan pergi. Enggak. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Teganya di kau, teganya di kau. Billie Eilish. Bahasa Inggris. Iya, Billie Eilish. Tahu Billie Eilish? Adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Amerika lah ya. Amerika? No. Amerika kan, dia kan dari sana. Miss Dila pasti gak tau Billie Eilish. Yaudah Amerika lah. Amerika. Benar. Iya benar. Berapa jumlah senar pada gitar klasik? 6. Jujur? Sepertinya kalah. Tombol untuk merefresh di komputer. F5. Ya saya jadi admin hampir 4 tahun. Jadi mau 3 tahun. F5. Kerjaanku tiap hari guys. Admin gitu loh. Apa nama perusahaan Meta yang dulu? Facebook. Oh, Facebook in mainan emak-emak zaman now. Aku sudah tidak main Facebook lagi. Perubahan warna yang terjadi jika dua warna atau lebih digabungkan disebut blending. Gradasi. Sebutkan 3 seniman terkenal di dunia. Kayaknya ya aku gak tahu nama senimannya. Aduh kok susah kali namanya, udah di kepalaku. Menulis Mona Lisa itu loh. Van der Jots gitu ya, Van der Jots.
Under Jones. Please. Siapakah pelukis lukisan Mona Lisa? Ntar ya. Oh iya. Leonardo da Vinci. Vincent. Jawabannya Leonardo da Vinci. Itu pertanyaan terakhir. Enggak ada lagi. Sedikit kali. Gitu. Mudah-mudahan disuci kalah ya. Amin. Guys, jangan lupa untuk subscribe kita ya. Like, comment, and share YouTube channel Creative Art with Global Art Medan. Oke, ditunggu ya. Thank you. Bye.